Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladhi khassana bita'limil Qur'anil azim, wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim, wa ala alihi wa sahbihi almujawwidina lilkitabil mubin, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabat-sahabat Quran yang dicintai Allah, alhamdulillah, kali ini Pondok Pesantren Kanjeng Sunan Kalijogo Pakuriran Probolinggo akan menyajikan komposisi lagu Al-Qur'an tingkat dasar untuk anak-anak kecil yang kami rangkaikan dalam satu makra yang terdiri dari beberapa komposisi lagu, diantaranya adalah Maqam Bayyati atau lagu Bayyati, yang kedua Maqam Nahawan, kemudian ditutup dengan Maqam Bayyati penutup. Sahabat-sahabat Quran, sebelum kita memulai pembelajaran seni baca Al-Quran tingkat anak-anak dan sangat dasar sekali, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di episode pertama ini menjadi yang terbaik, sehingga di akhirnya nanti juga menjadi yang terbaik, seiring dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidayatu kulli syai'in nihayatuhu, permulaan sesuatu itu akan menentukan pada akhirnya. Mari kita niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan muncul ahlul Quran, ahlul Quran di era modern, dan kita akan menjadi pemenang sebagai ahlullah fil ar. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabat Quran, mari kita mulai bersama-sama. Pertama, komposisi lagu Bayyati. Ada Bayyati Qarar, ada Bayyati Nawa, Bayyati Husaini, Bayyati Jawab, dan Jawabul Jawab. Namun semuanya tidak bisa kita sampaikan secara utuh sesuai dengan makra' yang kita pilih. Kali ini kami mengambil makra surat Al-Ma'un, surat ke-107, surat ke-107 dari urutan surat dari Al-Fatihah sampai terakhir. Mari kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bayati qarar. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Saya ulang dua kali setiap lagu agar kita mudah memahami. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Bayati nawah. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Saya ulang lagi, Bayati Husaini. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Kita lanjutkan. Bayati jawab sekaligus jawabul jawab dengan variasi syuri. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sahabat Quran, itulah komposisi lagu Bayati. Kami hanya mengambil 3 tingkatan. Selanjutnya maqam nahawan. Fawailun lil musalli. Kami ulang sekali lagi. Fawailun lil musallin. Alladzina hum صلاتهم ساهون. Jawab nahawan. Kalau yang pertama tadi ada nahawan awal maqam atau nahawan asli, ini jawab nahawan. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
Kita lanjutkan. Maqam nahawan variasinya nakris, suara agak tinggi. Alladzina hum yura hawan nakris. Alladzina hum yura Selanjutnya kita akhiri maqam bayati, yaitu bayati penutup. Alladzina hum yura صدق الله العظيم. Sahabat Quran, inilah taklim perdana Pondok Pesantren Kanjeng Sunan Kalijogo yang menyajikan satu makro dengan dua komposisi lagu, tiga komposisi lagu, bayati pemula, kemudian nahawan, dan ditutup dengan bayati penutup. Tentunya kita harus memperhatikan tingkatan suara kita atau disebut dengan tunnya, tidak harus sama, maka fleksibel aja sesuai dengan kemampuan suara kita. Kalau kita bisa suara yang tinggi, ya kita gunakan dengan nada yang agak tinggi. Kalau suara kita agak rendah, bagaimana walaupun rendah tetap ada getaran suara itu muncul, zauknya juga muncul. Sehingga siapapun yang mendengarkan, karena yang dilantunkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, insyaallah akan sampai kepada hati mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi الطهار على رسول الله وصحبه الأخيار.